One, you and one, two. You're in three. Get moving. Norwood, make sure the pit bomb is in with the money. It's done, sir. Ya, bahan utamanya kebanyakan dari plastik. Memang kalau rusak nggak bisa dibenerin, karena memang nanti juga kalau Bapak Ibu berbelanja di dari berbagai macam bangsa, itu ada potongan-potongan yang nanti bisa, ya. Kalau nggak percaya, setelah beli taruh di bak mandi. Karena waktu Jaksa Agung saya betul gaib, ya. Karena saya juga dapat jadi nggak melaksanakan tugasnya. Nggak tahu lah itu urusan negara. Bahkan apa yang selalu digembar-gemborin dulu, dana revolusinya siapa, bapak kita yang pertama itu juga di Eropa paling lama dikerjain 2 tahun. Ini bisa saya buktiin karena saya sering bawa tur fotonya di Swiss, ya. Kalau bercerita tentang Eropa, kayaknya kalau udah lihat Swiss, oh iya udah Eropa. Biarkan mereka hidup seperti sekarang ini, seperti biasa aja. Ke Jerman, ya, kita lewatin satu resort danau namanya TTC, Bapak Ibu. Masih dapat kesempatan belanja lagi, ya, nggak usah sampai ini. Nih, A kelas, ya, E kelas. Ntar sampai di apa? Di Jerman dekat hotelnya mau jam 12 malam nggak makan. Waduh. Hancur mini. Bukan benar, ban hop. Dari sini Bapak Ibu bisa pergi ke Zurich, terus dari Zurich ganti kereta bisa ke sono kemari, ya, bisa ke Jerman. Di sebelah kiri adalah Kapel Brook, ya, jembatan Kapel, ya. Dulu pernah kebakar tahun 94, kebakaran tengah-tengahnya, jadi lihat bentuknya lain, namanya ini warnanya, ya. Nah, dibangun lagi, diresmikan kembali tahun 99, ya, ini. Udah mikir-mikir. Tapi masih nggak mati. Lihat nggak matanya belum terputus, cuma baru mengerang. Artis hutan. Ya, raja ujang raja singa dong. Raja hutan. Raja hutan. Ya, padahal di sini di Swiss dalam suasana kayak gini nggak pernah ada singa itu. Ya. Dan ini dikerjakan oleh batu, ya, granit, Pak. Swiss sekarang ini jadi pembela atau apa, bodyguard presiden. Sudah dipinjam, bukan tentara seperti tentara sekarang, ya, tentunya tentara sampai harus kayak begini. Makanya
dibuatlah lambang ini. Ini orang bilang Swiss Lion. Ya, orang suka benar dengar Swiss Lion atau orang pernah juga bilang Lion Monument. Inilah Lion Monument, lambang dari keberanian orang Swiss. Terus kalau udah ada di sini, terus isi balik ke belakang supaya dilempar dan bisa balik lagi. Kalau lemparnya satu, balik lagi. Lempar dua, dapat jodoh. Lempar tiga, benar, make a wish. Lempar tiga, jadi bubar, bercerai. Ya, jadi kalau ada yang lagi berantem, bercerai lempar tiga. Kalau yang mau akur, jodoh terus, lempar dua. Kalau mau balik lagi, lempar satu. Ya. Saya selalu kalau datang, lempar satu. Supaya balik lagi. Ya. Terus lemparnya mesti pegangnya tangan kanan. Lemparnya pakai apa lewat pundak sebelah kiri. Ya, jadi gini ya, bilang saya mau balik lagi. Ya. Silakan. Sambil nanti saya foto lagi. Ada yang Belanda apa ada kumpulin ntar yang golden golden, yang Jerman Jerman ya, ini kumpulin terus nanti. Nah ini kita ambil ya. Yang belum berdiri. Ini baru namanya makan duduk. Duduk makan. Enak. Oh, enggak kelihatan dari kamu. Kelihatan? Enggak. Come on. Is it the book open on?